Lihat barang-barang, ini dia sepatunya. Set 1, 2, 3, hop. Oh, masih tutup kertas. Dan ini dia sepatunya. Halo, selamat malam Boss Friend. Apa kabar? Malam hari ini seneng banget. Saya akan mereview salah satu sepatu yang baru aja saya beli, yaitu Adidas dengan tipe NMD R1.F2. Tuh, R1.F2. Ini adalah sepatu Adidas yang tadi saya dapat di Adidas Atmos di Shibuya. Dan tentunya kita akan lihat aja dalamnya kayak apa. Kita lihat packagingnya dulu. Kalau dari packagingnya ini hitam semua ya. Terus juga ada sini ada nomor sepatu seperti biasa. Dan kemudian kita bisa lihat barang-barang. Ini dia sepatunya. Set 1, 2, 3, hop. Oh, masih tutup kertas. Dan ini dia sepatunya. Wow! Ini warnanya tuh, apa ya? Silver. Terus solnya itu warna putih. Nanti kita lihat dari detailnya. Ini kesan pertama saya lihat sepatu ini sih. Ini mewah banget ya. Jadi, emang ada aksen-aksen Jepangnya. Jadi, ini adalah sepatu yang memang diproduksi untuk Jepang Edition. Bisa dilihat dari sini nih, terlihat tulisan Jepangnya. Terus juga ada tulisan ini, saya nggak tahu nih, ini kayak tulisan Prancis atau apa ini ya. Jadi kita lihat sini. Terus yang saya suka adalah di sini aksen ada tiga Adidas, ada warna biru abu-abu dan juga ada Adidas warna merah. Tapi yang warna abu-abu ini kebalik dia. Nah, kelihatan nggak? Nah, ini terus juga ada ini, the brand with three stripes. Terus juga ada kelihatan-kelihatan nggak? Nah, ini. Nah, kalau misalnya ini, aku tunjukin dulu. Nah, kelihatan nggak? Iya, nah ini. Ada tulisannya. Kemudian juga bahasanya bahasa Jepang. FW5328. Tuh. Terus, sepatu ini juga asik banget. Bawah sol-solannya juga bagus banget. Adidas lah ya. Terus juga ada aksen ini. Ini Boss. Tuh kan. Ada Bossnya di dalam. Tuh ada tulisan Bossnya. Ini besok saya bakal, rencana bakal saya pakai dan kira-kira bakalan asik banget kayaknya sih ya. Tulisannya NMD. Adidas NMD. Set. Dalamnya juga ada, tetap ada tulisannya di sini, ada size-nya. Kemudian yang saya suka dari Jepang adalah dimana kalau Jepang itu setiap ngeluarin sepatu itu selalu punya edisi-edisi Japan Edition. Dan dari model-model juga ini keren banget. Ini model-model, bisa dilihat detail dari ini, ada apa, detail-detail dari sepatunya, three stripe-nya, dia tutup lagi pakai tulisan lagi. Terus dari tali sepatunya juga keren banget. Tali sepatunya itu seirama sama warna ininya, sama warna sepatunya. Dan belakangnya juga ini putih-putih terus abu-abu. Wah, ini keren banget sih. Cakep banget Adidas ini. Dan amazing banget. Kalau untuk harganya sih relatif worth it lah ya. Untuk di yen-nya itu, tadi saya ngecek di web itu sekitar 1.700-an. Dan pas di Atmos itu saya dapet 1.600. Padahal ini keren banget. Dan ini standar nomor 42 seprapat. Nah, ini saya pakai 42 2/3. Jadi nggak ngefit 42 banget. Tapi ini Asia punya. Nanti saya bakal pakai. Saya bakal coba pakai. Dan mudah-mudahan bisa langsung ini. Oke. Okay. Bisa langsung saya pakai. Yoi. Nah, ini dari stylenya itu asik banget. Enteng banget sih. Ya Adidas gitu ya. Dan ketika dipakai tuh langsung rep. Wah, cakep sih. Nanti saya akan tunjukkan on fitnya.
Up. Nanti saya akan tunjukkan outfitnya buat best friend yang penasaran kira-kira seperti apa pas dipakai di kaki. Wah, tunggu keseruannya. Nah, teman-teman bisa pesan juga mungkin kalau lagi ada teman atau mungkin lagi main ke Jepang bisa dapetin yang namanya Adidas NMD. Tuh, Japan version. Cakep ya. Ini pas saya pakai begitu nyaman, kemudian juga pattern keren banget, dan aksen belakangnya juga saya suka. Ya buat teman-teman yang emang pecinta Adidas wajib punya koleksi ini. Dan ya, menenteng banget sih. Seru.